Hola, welcome back to my channel. So di video kali ini gue akan buat Valentine's Day makeup look. Dan produk-produk yang akan gue pakai ini produk-produk yang gue baru beli, nggak baru, maksudnya udah dari berapa lama gue beli. Dan gue baru sempet bikin ke YouTube. Ya, daripada banyak omong, mending langsung mulai aja tutorialnya. Oh guys, maaf ya, ini ada kaca di sini karena kayak penataan kameranya agak salah, but that's okay. Untuk primer, gue mau pakai Nivea Aftershave Balm. Oke, gue pakai Monistat untuk di daerah yang pori-porinya gede. Sebenarnya gue pakai ini bukan buat pori-pori sih. Pori-pori gue tuh nggak gede-gede amat sih. Maksudnya kayak biasa aja lah. Tapi untuk kayak smoothing aja gitu loh. Soalnya ini kayak pas pakai tuh bener-bener kelihatan smooth. Untuk foundation, gue mau pakai dari BK Ultimate Coverage Cream Foundation. Terus gue mau campurin sama Wet n Wild Photo Focus Foundation. Gue mau tambahin sedikit foundation Milani yang Sun Beige. Karena kalau kalian yang gak suka makeup super full coverage, ya mohon maaf, teknik ini gak bisa kalian ikutin. Gue tuh yang gak bisa kalau gak pakai foundation yang full coverage, karena I feel like it's not me gitu loh kalau pakai makeup yang natural. Sekarang gue mau bikin alis. Alisnya gak ada yang berubah, gue tetap pakai ini. Tutupnya udah hilang. Etude House yang growing eyebrow. Oke, gue mau baking pakai MAC X Patrick Star Collaboration. Bedak ini tuh bener-bener kayak halus banget. Kalau pas pakai tuh menurut gue nggak berasa kayak pakai bedak. Gue itu akhir-akhir ini sering banget ngeset alis pakai, nggak sih, nggak akhir-akhir ini, waktu itu gue pakai Catrice ini nih. Kalau nggak ini, gue lagi sedang pakai lem. Iya, glue stick gitu, lem yang stick. I'm just gonna show. Ambil spoolie brushnya. Kalian gosok-gosok gini aja di, apa namanya, lemnya di spoolie brushnya. Langsung deh, pakai. Oke, untuk set tadi concealernya itu, gue males pakai bedak yang tadi. Terus gue mau pakai dari The Balm yang Nude Dude. Gue ambil warna ini, Fearless. Namanya Fearless maksudnya. Untuk ngeset. Oke, sekarang gue mau pakai dari Lux Crime yang Golden Eyes Ultra Palette. Gue mau ngambil warna Sri Kandi. Gue mau ngambil warna Rumbini, gue mix sama Sri Kandi. Ya, untuk warna lipnya, gue mau pakai dari Morphe Jaclyn Hill. Gue jadi mau ambil yang ujung aja, soalnya ini kayak pink banget, gue takutnya nggak masuk ke kulit gue. Oke, untuk outer corner-nya, gue mau ambil warna kayak ini deh. Mau ambil warna ini. Ah, warnanya fail. Warna yang ini jauh lebih masuk daripada yang ini. Ini soalnya kayak, ini agak orange gitu loh, yang ini lebih masuk gitu. Sama aja, cuma nggak tahu kenapa di outer corner lebih cocok yang ini. Dan gue sekarang kebingungan. Untuk bawah matanya, gue mau pakai warna yang tadi. Warna ini.
Terus sekarang gue mau blend bawah matanya pakai warna yang tadi, pakai warna Sri Kandi dan Rumbini. Oke, matanya udah kelar, sekarang gue mau pakai maskara, bulu mata, and I'll be back. Oke, ini udah pakai maskara dan bulu mata, sekarang gue mau hapus bakingan. Oke, sekarang gue mau pakai powder foundation dari Flomar, ini yang shade W10 Apricot kayaknya. Untuk contour gue pakai The Bamba sama Mama. Gue mulai dibilang gendutan sebel banget. That's why sekarang gue mau contour. Padahal mah cuma ngaruhnya dikit doang. Sebenarnya gue tuh nggak terlalu demen contour karena kayak ribet aja. Gue lebih demen ngebronze aja muka, cuma ya udah. Ini buat mengatasi ya. Yang bilang saya kegemukan. Untuk blushnya gue pakai dari City Color Intense Blush Quad. Gue udah biasa yang ini ya. Gue mau coba yang coba yang ini. Oke, untuk contour hidung gue beda lagi karena kalau gue pakai The Balm yang Balm Mama itu, entah kenapa itu jadinya sangat amat sangat patchy. Suka pakai yang Maybelline V-Face Blush Contour, tapi yang warna contournya aja nih yang ini. Oke, gue udah kebiasaan untuk highlight hidung pakai powder supaya benar-benar kayak mancung banget gitu loh. Gue mau pakai dari Makeover yang Perfect Cover 2A Cake yang shade Honey. Untuk bronzernya, gue mau pakai dari Too Faced. Ini yang Chocolate Soleil Bronzer. Ini manis banget yo. Gue mau pakai setting spray dari Slay All Day Setting Spray. Of course, karena nanti kan kalian nggak mau makeupnya luntur dong. Oke, highlighter yang gue mau pakai dari Goban Cosmetic in the shade Bronze Nebula. Untuk lipstiknya gue mau pakai dari Makeover Intense Matte Lip Cream nomor 12. Sekarang gue mau pakai NYX Intense Butter Gloss. Ini yang shade Peanut Brittle. Tutorialnya, semoga gampang untuk diikutin. I think that's it. Jangan lupa like sama subscribe. Kalau kalian mau subscribe aja, terus share ke seluruh sosial media yang kalian punya.
Dan see you guys in my next video. Bye-bye. Lady, he no one before you, pretty, pretty boy of mine. Just tell me you love me too. Tell me you love me too. Miss you, pretty boy.